Ini yang tadi. Nah kan kalau positif semua, kalau ini semua berarti positif. Tapi kalau ininya manggil semua kan? Tapi enggak, yang selesai itu ini. Jadi yang ini mainnya aja. Kalau ini ya, ini ya. Kalau sama kuasa ya. Ini sama ini. Oh, apa ini enggak from hex enggak ya? Hex enggak usah. Hex itu positif itu internal controller, itu wet dua. Kalau enggak dari invalid. Pump kan E tuh. Jadi pump itu habis sebutnya kalau positif, kalau di G dan di kuasarnya, di pump dengan di kuasarnya positif, atau di pump dan di
Ini katanya N sama RDNP wajib. Iya, N sama. Iya. Pokoknya kalau di E, kalau di E itu harus ada kombinasi. Kalau N sama RDNP itu hanya salah satu itu masih bisa. Kalau salah satu dianggap positif. Oh, tapi kalau E enggak bisa karena dia sebetulnya sama. Jadi kalau si E harus dikonfirmasi dengan yang lain. Iya. Yeah. Oh, iya. Tapi nggak semua kit sama kayak gitu loh. Ada beberapa kit dan sekarang oleh rektor OP sama yang harus hadir. Harus hadir dua-duanya. Jika salah satu doang nggak bisa dilakukan. Masih di kontrol lain. B7 ini yang positif cuma di E doang kan? Jadi dia tersampai positif. Cuman kan ada kemungkinan, tapi dia nggak bisa dikasih target. Kita nggak bisa mengeluarkan kemungkinan. Kemungkinan positif, kok. Kemungkinan apa? Kemungkinan. Takut, deh. Yang tangan yang... Apa, deh? Mau minta tolong ini juga, mau ngopi. Ini masih lagi. Mau pakai dog ya? Pakai kopi. Oke. Kalau nanti kita mau ke sana lagi, kalau nggak ada apa-apa, kita bisa. Oke. Kembali semua kan? Oke. Jadi Yeah.
Jadi gimana kita mulai? Sebanyak 45 cycle. Kita lihat dari data hasilnya ya. Dua bar yang paling penting untuk analisa COVID ini hanya di bagian kuantifikasi, quantification, dan quantification data. Jadi kita bisa lihat di dua data ini aja. Utamanya di quantification-nya. Bisa kita klik. Nah, ini data hasil running-nya tadi. Ini datanya sebenarnya cukup bagus.
hasil pembacaannya cukup bagus. Nah, nanti kita lihat satu-satu ada yang nggak bagusnya di mana, terus kondisinya kenapa seperti itu. Nah, untuk penilaian PIRT sendiri, kita pertama cara interpretasi data ya. Interpretasi data kita bisa lihat di protokol yang sudah dibuat. Jadi poinnya di sini cut off. Jadi ada untuk semua target, baik itu kontrol positif dan negatif, cut off-nya ada di kurang dari 40, bahasanya detected, bukan positif loh ya. Detected, detected maksudnya ada sinyalnya dan bisa kita jadikan tarik kesimpulan untuk interpretasi. Terus ada yang kedua, ada lebih dari 40 atau NA. Not detected, tapi bukan negatif. Itu ada bahasanya lagi. Nah, jika CT value-nya lebih, IC-nya lebih dari 40, please conduct retest. Berarti dia harus diri PCR lagi. Kalau nilai CT value-nya dari internal control lebih dari 40. Itu pertama ya. Kita lihat dari, untuk analisanya, poin pertama, kita harus lihat dari kontrol. Kita harus lihat dari kontrol positif. Kita lihat dulu, bisa kita nonaktifkan. Jadi ada beberapa cara. Kita lihat dari kontrol positif dan kita lihat dari satu dai dulu, fluoropornya. Jadi bisa checklist-nya kita pilih dulu untuk internal control. Pertama internal control, kenapa internal control? Kita bisa tahu hasil mixing kita, hasil ekstraksi kita itu udah benar atau belum. Kalau di positive control memang udah ada di dalamnya, berarti kita melihat hasil proses dari positive control dulu. Karena kan penilaian dari kontrol kan, semua uji itu baik itu di laboratorium manapun pasti penilaian dari kontrol. Apalagi ini untuk diagnostik. Kita lihat di hex. Ini cara, jadi kita nonaktifkan beberapa ini ya, beberapa fluorofor, kalvet, kuasar, sama fonnya kita nonaktifkan dulu. Kita klik di bagian ujung sini. Ini bisa kita klik untuk nonaktifkan atau bisa diblok. Mau blok kayak gini boleh atau di kayak Excel ya sebenarnya. Excel kayak gitu kan kalau kita klik di bagian atas. Udah kita nonaktifkan, kita hidupkan positif kontrolnya. Ini ada dua positif kontrolnya. Nah, positif kontrolnya untuk yang bagian kanan siapa tadi itu? Baca. Nah, bagian kanan ini ada internal kontrolnya nggak muncul. Nggak muncul, jadi nggak muncul itu ada banyak kemungkinan. Bisa jadi dia, internal kontrol kan sama juga, RNA juga. Dia ada yang gen housekeeping, ada yang dari proses ekstraksi, tapi kalau di proses positif kontrol itu dia ditanamkan ke dalamnya, itu biasanya DNA, RNA juga sama. Nah, kalau seperti ini, berarti dia terdegradasi. Ada kemungkinan pertama. Yang kedua, kemungkinan si apa proofnya, proof dari si internal control yang berwarna, yang pakai fluorophore hex itu rusak. Itu kemungkinannya. Tapi kalau kita lihat dari data yang lain, kayak farmnya, itu bagus. Karet. Jadi ada kemungkinan di bagian RNA atau internal controlnya si positif control itu ada kerusakan. Karena di probe yang lain nggak ada masalah. Tapi kan karena cut-off-nya seperti ini, jadi namanya positif control itu, kontrol ya, namanya positif control itu harus muncul semuanya. Syaratnya itu. Internal controlnya harus muncul, kurang dari 40, terus RDRP-nya harus muncul, izinnya harus muncul, engine-nya harus muncul. Nah, berarti kalau yang seperti di kanan ini sebenarnya nggak bisa kita lanjutkan. Sebenarnya. Maksudnya, diagnostik untuk sampelnya kita nggak bisa lanjutkan. Harus di retest. Harusnya. Di situ nggak ada pembahasan untuk kontrol. Positif ya? Iya. Nggak ada. Tapi kita bisa nganggap karena kondisinya, kalau di kit lain kan ada penjelasannya biasanya untuk kontrol seperti apa. Tapi itu nggak ada, kita perlakukan seperti kontrol, dia harus muncul. Terus yang kedua kita lihat sampel. Karena ini kita udah nggak bisa lanjutkan, harusnya kita nggak nilai. Tapi kita lihat aja, buat melihat datanya. Kita lanjutkan dari internal kontrolnya si negatif. Kalau internal kontrol negatif, harusnya apa?
Enggak ada. Ada. Karena dia tidak ada isinya apa tadi internal control? Apa? Total negatif isinya apa? Air. Air, ya. Nah, karena air berarti enggak ada template-nya. Karena enggak ada template-nya, apa yang mau digandain? Enggak ada. Oke. Okay. Ini masuk negatif kontrolnya, tapi positif kontrol di internal kontrolnya enggak masuk. Di hex-nya enggak masuk. Jadi nggak bisa kita ambil kesimpulan buat sampel. Itu standarnya sebenarnya, karena kontrol itu harus jadi poin utama untuk kita menilai sampel. Kita lihat sampel ya. Nah, ini nggak hidup semua. Oke. Okay. Nah untuk penilaiannya, kita bisa lihat merujuk ke yang kanan yang kiri. Karena yang kiri internal positif kontrolnya bagus hasilnya. Biar kita bisa lanjutin pemeriksaannya. Oke. Okay. Jadi ini kita hold dulu, kita lihat yang kiri. Nah, untuk pemeriksaannya kita bisa lihat dari internal kontrol juga. Ini udah masuk ya, walaupun grafiknya agak turun. Jadi ada noise, tapi dia turun, naik sedikit, naik lagi. Penyebabnya banyak. Dia nggak stabil buffernya. Bisa juga nggak stabil DNTP-nya. Kalau di proof-nya kayaknya nggak ada masalah. Cuman dia ada nggak stabil di reaksinya. Jadi penggandaannya jadi kayak mau nggak mau gitu. Nah, itu. Karena posisi DNTP itu penting. Buffer DNTP mix polymerase itu penting untuk menyusun amplifikasi. Kalau dia seperti ini berarti ada yang nggak beres sama reaksinya. Kalau polimeres, kemungkinan kecil karena enzim tersebut rentan terhadap panas tinggi. Tapi yang rentan bagian di DNTP proof karena reaksinya rentan sama ya. Kalau belum nempel dia reaksinya rentan. Ini kita bisa ambil kesimpulan, habis itu kita lihat bagian farmnya, farmnya bagus. Walaupun dia ada noise-nya di agak turun sedikit, tapi bagus grafiknya overall ya. Kita lihat color rate-nya untuk apa color rate-nya? RDRB. RDRB-nya bagus. RDRB-nya untuk fungsi replikasinya. Terus untuk yang kuasanya juga bagus. Jadi bisa kita lanjutkan pemeriksaan. Coba kita lihat yang... Nah, kita matikan lagi, kita lihat kontrol negatif. Nah, kontrol negatif, kuasarnya muncul enzimnya. Apa kemungkinannya? Kontrol negatif nggak kayak gini. Ini kalau itu juga muncul nih. Formnya muncul. Ini muncul. Apa kemungkinannya? Kalau itu untuk RDRP, satu lagi enzim ya. Kuasarnya ya? Iya, kuasar. RDRP dan engine-nya ada, berarti ada kontaminan. Ini negatif kontrolnya. Harusnya kontrol negatif kan nggak ada. Kelamaan ya? Nah, iya, nggak ada yang naik karena nggak ada template-nya. Kenapa dia ada amplifikasi di sini? Dan hasilnya lumayan bagus. Siapa itu tadi? Saya juga. Tadi yang dibicarain di awal sama Mbak Riri, jadi kalau di PCR itu yang jadi kontaminan itu bukan organisme hidupnya, tapi material genetiknya. Yang bermasalah kalau ketika organisme hidupnya dinding selnya pecah, lisis inti selnya pecah, materi genetik kelihatan juga akhirnya. Akhirnya itu bisa jadi kontaminan juga sama. Misalnya kita lagi pakai alkohol, itu kan lisis inti dinding sel kan, lemaknya habis. Banyak faktornya tuh teknik pipetting. Tadi pipetting itu baiknya searah. Misalkan kita naruh tempat sampah tipnya di sebelah kanan. Terus kita naruh tip steril di kiri, di tengah sampel. Di atasnya misalkan untuk transfernya. Jadi kita ngambil dari sini ke atas, ke bawah, baru ngambil buang. Jadi enggak ada jangan sampai naruh tempat sampah di sini juga. Kita buang ke sini.
Jadi harus arah. Nggak boleh itu teknik backcasting. Sama yang kedua mungkin tadi ada beberapa masih tremor ya. Tapi nggak apa-apa itu. Nanti berjalan waktu pasti lancar. Tremor tuh nggak kali saya juga tremor. Karena kali ini mungkin pas kita pipetting sambil dipegang ujungnya, tapi bukan ujung pipetnya ya, bukan ujung tipnya ya, tetap pipetnya. Cara ngakalinnya. Terus kalau bisa, enaknya ada tatakan. Kalau nanti pakai meja mungkin agak atap. Kalau kita berdiri, apa, megang gini kan lama-lama kan geter ya. Iya, emang enaknya posisi itu, tapi kita posisi berdiri. Itu mungkin sedikit bikin kita lebih tremor. Ya. Kadang udah lubangnya kecil gini. Gak masuk-masuk ya. Atapku jangan kemana-mana. Oke, kita lanjutin ya. Walaupun ini nggak bisa diambil kesimpulan sebenarnya aslinya, tapi kita paling nggak masih bisa ngelihat beberapa sampel yang tadi harusnya positif ya, Mbak ya. Jadi kalau poin utama saya tunjukin ada beberapa grafik yang contoh positif tuh kayak gimana sih yang bagus gitu. Ini ada beberapa contoh. Grafiknya benar-benar mulus. Nah, jadi penilaian itu dari kontrol positif, kontrol negatif, habis itu bisa kita nilai semua ini kontrol semua sampel. Jadi pas kita buka misalnya nih kita tutup lagi, kita buka hexnya bagus. Nah, kita buka aja salah satu fluoropor dulu untuk penilaian nih, penilaian sampel ya. Kita buka kontrol positif dulu, terus buka salah satu fluoropornya yang mau kita nilai. Kalau saya lebih kalau IC-nya udah bagus, saya lebih dominan ke gen utamanya. Gen utamanya COVID adalah 70%-nya di poliprotein di RRP. Jadi kita buka yang puasa sampai kalret ya, karet. Saya buka di kalret, habis itu saya buka semua sampel. Nah, udah saya buka semua sampel, kita bisa lihat di sini ada threshold-nya ya. Ini garis threshold. Kalau mau lebih detail lagi, kita klik log scale. Nah, di log scale ini garis threshold. Jadi tadi skala linear kalau kita belum checklist seperti ini namanya skala linear. Pas kita mau setting adjust threshold, kita harus masuk ke skala logaritmik. Jangan pernah setting di skala linear. Karena kita nggak pernah tahu itu posisi titik eksponensialnya di mana. Nanti kalau mau coba, misalkan ada yang mau coba, boleh bikin rumus eksponensial di Excel, tarik 2 pangkat N, tarik sampai bawah, N-nya bisa 1 sampai 5.000 silakan. Tarik aja sampai bawah, habis itu bikin grafik. Pasti grafiknya bentuknya sigmoid. Nah, kenapa yang itulah alasannya kenapa grafik PCR itu pasti bentuknya sigmoid. Karena penggandaan DNA itu pasti eksponen. Gitu. Jadi syaratnya harus eksponen. Jadi syaratnya eksponen dan syarat grafiknya maksudnya harus bentuknya jadi sigmoid. Karena eksponen tadi. Kita pasang di salah satu ini dulu, salah satu dayanya dulu, pelopor. Kita masuk ke skala logaritmik. Baru kita adjust. Nah, kalau seperti ini kita nggak perlu adjust threshold. Kenapa saya bilang nggak perlu adjust threshold? Karena dia nggak ada noise. Jadi kalau ketika dia nggak ada noise, dia rapi di sini, udah biarkan aja. Biarkan dia menghitung secara otomatis. Jadi kita bisa tutup lagi. Ini udah bisa kita terima result-nya. Terus yang kedua, kita matikan lagi semuanya. Kita hidupkan yang kedua, engine yang gen kedua yang paling pentingnya. Kita hidupkan positive control-nya, baru hidupkan seluruhnya. Lalu masuk lagi ke skala logaritmik. Kira-kira di sini perlu di-adjust lagi nggak penilaiannya? Enggak kan? Masih bagus grafiknya dan dia posisinya nggak. Di sini misalkan di sini ada sedikit garis itu baru kita harus adjust di atas tepat di atas noise gitu. Nah, kondisi seperti ini nggak perlu lagi kita tutup lagi lihat kontrol positif, lihat yang farm untuk izinnya, baru hidupkan log scale-nya. Nah, bisa dilihat di sini yang potensi jadi noise grafiknya yang mana, yang ini kan bawah ini, karena ini bukan bentuknya bukan sigmoid. Dia naik, tapi bukan sigmoid. Itu
kita bisa bilang baseline drift ya. Nah, apa naik ke atas. Nah, bisa jadi itu ada degradasi probe-nya. Jadi probe itu sebenarnya ikatan antara reporter sama quencer-nya itu rentan juga. Kan probe itu desain sama kayak primer. Cuman dia ada fluorophore-nya, ada quencer. Quencer ini kayak yang menyerap cahaya sebelum dia bereaksi. Ketika dia ditabrak oleh pemanjangan si polimerase, tabrak, lepaslah fluorophore-nya, fluorophore berpendar. Quencer-nya lepas juga. Tapi enggak bereaksi lagi sama fluorophore. Jadi, timbulah cahaya. Jadi, setiap ada reaksian itu ada cahayanya. Nah, di sini kemungkinan ada degradasi probe-nya di sini. Gitu. Nah, kita setup si threshold-nya di atas noise-nya. Ini bisa kita tarik aja. Diderak aja langsung bisa. Noise-nya udah di... Kenapa kita di setup di atas noise? Ini kan grafik nggak bagus. Misalkan saya setting di sini. Ini jadi keluar nilainya. Ketika ini keluar nilainya 40,82. Iya, kalau 40,82, kalau nilainya 35 misalkan. Nanti kalau orang yang mindset-nya ke nilai, oh udah nilai CQ-nya udah bagus ini, langsung dihitung positif. Padahal grafik adalah poin utama untuk menilai suatu amplifikasi berhasil atau enggak. Jadi kalau grafiknya jelek, jangan dinilai. Kalau mau retest atau re-PCR, silakan. Ini saya setup di atas. Sudah? Tadi udah semua kita nilai ya. Baru kita bisa ambil kesimpulan. Nah, di sini ada berapa sampel yang potensi positif. Kita bisa lihat di quantification data. Terus kita urutkan well-nya. Karena setiap satu well kan ada 4 target, ada 4 warna kan. Kita urutkan well-nya, klik di sini. Tanda panahnya jadi ke atas. Color red-nya 38,31. Ini contoh ya, yang well A1. A1 kontrol negatif. Tapi karena ini kita di hasilnya jelek, kita nggak bisa ambil kesimpulan. Contoh untuk sampel aja kita. Mana sampel yang... Oh, di B1 nih. Di B1, untuk sum-nya, izinnya, envelope gene-nya 36,48. Ini tadi yang sampel positif ya, Mbak Riri ya? Yang positif, B, 23. Ya, B01 yang di tempatnya Pak Yasno tadi ya. Ini ya, sebelah kiri. Nah, ini masuk B sama C. Nah, di sini ini masih masuk hasilnya positif karena dia syaratnya cutoff-nya di angka 40. Iya. Jadi kalau kita lihat dari B01 PAM-nya, ini kan ada interpretasi data. Case 1 ya, ini kita bacain pelan satu-satu. Jadi ada berapa kasus, apa ada berapa cara mengambil kesimpulan jika hex-nya positif atau negatif. Jadi ada pilihannya. Dan PAM-nya positif, color rate-nya positif, quasar-nya positif, maka digolongkan sebagai positif COVID. Nah, kalau di kasus ini, PAM-nya positif, dikurang dari 40, IC-nya positif, apa, detected ya, terdeteksi, PAM-nya terdeteksi, kurang dari 40, hex-nya terdeteksi, kurang dari 40, quasar-nya terdeteksi, kurang dari 40, call rate-nya tidak terdeteksi. Di sini, oh ya, call rate-nya, call rate-nya terdeteksi. Jadi semuanya terdeteksi. Kurang dari 40. Berarti di sini masuk di case 1. Case 1 adalah terdeteksi sebagai COVID. Berarti positif. Oke, bisa kita keluarkan hasilnya positif. Biasanya untuk pemeriksaan dikeluarkan sama grafiknya juga atau enggak, Mbak Nini? Enggak. Kalau saya terdeteksi dan tidak terdeteksi aja. Ke pasiennya enggak ya? Soalnya ada beberapa tempat mintanya biar ditampilkan hasil. Tapi kalau... Oh, CT-nya aja. Makanya kalau ditampilkan grafik, takutnya jadi pertanyaan ya. Nah,
Takutnya jadi pertanyaan banyak ya. Terus lanjut ke yang kolom C yang positif juga. Di sini keluar semua kurang dari 40. RDRP-nya 35,45, izinnya 36,33, IC-nya 26, WASAR-nya 35,32. Ini masih digolongkan, masih di K1 kalau di interpretasinya. K1 itu hasilnya positif corona. Habis itu kita masuk ke misalkan contoh yang negatif di C12. Kalau C12 ini contoh case-nya nih, kita lihat ya. Di sini call rate-nya tidak terdeteksi, farm-nya terdeteksi, hex-nya tidak, puasarnya iya. Berarti artinya apa? N dan E-nya terdeteksi. Hex itu bisa plus ini bisa positif, bisa negatif. Hex itu maksudnya bisa ada grafiknya, nggak ada grafiknya, nggak apa-apa, asalkan salah satu gen itu muncul. Tapi kalau misalkan dia tidak muncul semuanya, jadi invalid, karena ada kemungkinan proses ekstraksinya nggak berhasil. Nggak sempurna gitu, nggak berhasil dengan sempurna. Nah, untuk yang di kasus C12 ini, sampelnya, kolom C12, yang positif adalah nilai izin dan N. Berarti di sini kita bisa lihat. Case 2 tuh izin dan N. Berarti masih digolongkan sebagai positif corona. Berarti tadi ada B01, C01 sama C12 positif. Kita lanjut. Ke D01. D01 IC-nya saja. Berarti dia negatif ya. Karena di sini kalau IC-nya saja positif, IC harus positif, kalau negatif harus ada IC-nya. Tapi di sini nilainya 42,52. Apa yang harus kita lakukan? Diulang, benar. Diulangnya di sini diutamakan ulang PCR-nya dulu. Tapi kalau misalkan nggak dapat juga, itu diutamakan ulang dari ekstraksi. Kalau misalkan dia masih ragu, biasanya orang minta saya pulang. Biasanya baiknya minta saya pulang. Kita lanjut ke D12. D12 di sini hasilnya tidak terdeteksi semuanya. Tidak terdeteksi semuanya. Berarti hasilnya apa? Invalid. Kalau invalid berarti harus di? Oke. Dia menyarankan jika hasilnya masih invalid, disarankan spesimen baru, berarti harus di ulang. Terus yang E01, IC-nya bagus, dia termasuk sampel negatif, berarti IC-nya aja yang nomor, berarti negatif, yang lainnya tidak terdeteksi. Nah, lanjut ke sampel tadi berapa? D12 ya? E1 ya? E12. E12, RDRP-nya tidak terdeteksi, izinnya tidak terdeteksi. IC-nya tidak terdeteksi. Berarti harusnya apa? Puasanya juga enggak. Pulang. Terus F01. Ini positif kontrol. F01 positif kontrol, sampai bawah positif kontrol, F12. Kita nggak nilai, karena udah nilai dari pertama kan. Itu contohnya aja, tapi hasilnya, karena positif dan negatif kontrolnya ada yang nggak baik hasilnya, jadi sebenarnya harusnya, walaupun hasil sampelnya bagus, harusnya di... Itu syarat... Nah, kalau untuk lihat contoh data dari komputer laptop saya, mungkin saya harus buka dulu nih. Ya. Nah, kita bukanya di sana aja. Ya, di sana aja boleh.
mau lihat siapa. Mau di itu lagi ya? Ya. Mau dibaca di situ? Ya. Mas. Contoh data yang menurut saya lumayan smooth ya. Bagus. Jadi kita bisa lihat. Kita bisa lihat di kelihatan enggak? Kelihatan. Ini kita bisa lihat di dari positive control-nya dulu. Ini kit yang dipakai adalah Sansur Biotech Cina. Sansur. Sansur Biotech itu ada 3 gen target. Kau pernah pakai ya berarti ya? Memang kadang-kadang hasilnya ya ngerti lah. Cuma untuk yang ini kondisinya lumayan bagus hasilnya. Live River Sansur itu beberapa kali bermasalah. Dan pernah kosong. Jadi cup-nya kosong. Itu berapa kali saya kejadian di customer-nya. Mereka bilang ceritanya gitu. Nah ini contoh Sansur yang lumayan bagus hasilnya ya. Nah, untuk penilaiannya, jadi PAM itu mengindikasikan target gennya adalah ORF1AB. Di dalam ORF1AB itu ada RDLP juga sebenarnya, cuma dia kita nggak tahu dia target utamanya di mana, kita nggak tahu. Karena dia cuma menyebutkan di open reading frame-nya aja. Kan ada sekian puluh ribu bahasa, pasang bahasa, kita nggak tahu dia naruhnya di mana targetnya. Terus yang kedua ada ROX. ROX itu untuk engine. Sama kayak kit yang kita pakai tadi, nucleocapsid gene. Terus Sci-5-nya adalah internal control. Nah, kalau penilaian biasanya kita buka dari salah satu dulu. Saya biasanya lebih senang dari yang fungsi replikasi utama. Ada di ORF1AB, ORF1A, ORF1B, atau RDRP. Biasanya di antara itu saya buka dulu. Kita bisa pilih kontrol positifnya dulu, kita buka, kontrol positifnya bagus, hasilnya, grafiknya cukup smooth. Baru kita buka keseluruhan, dan kita pasang di skala logaritmik, seperti tadi. Nah, ini contoh ada noise-noise-nya.
kita setup itu harusnya di atas noise. Jadi kalau misalnya tadinya di sini, usahakan kita tarik ke atas, dirapikan. Kenapa kita nggak boleh kena noise? Ya, karena nanti ada nilainya yang hasil grafiknya, apa, noise-nya naik turun, misalkan kena threshold, itu ada nilainya. Kalau ketika ada nilainya, orang yang nggak berpedoman lagi ke grafik, dia akan ngambil kesimpulan bahaya. Makan utamanya kita lihat dari grafik dulu, baru kita rapikan grafiknya dulu, rapikan threshold, baru catat nilainya, baru interpretasikan jadi positif atau negatif. Ini kita tarik di atas noise. Masih di atas noise ya. Ini biar kita kelihatan. Kenal ya. Enggak. Cukup. Palmnya udah cukup di atas noise. Off-nya saya lihat di logaritmiknya cukup. Kita nggak setup lagi, dia udah bagus ternyata. Sci-fi-nya kita nggak setup lagi, udah bagus. Habis itu kita buka semuanya. Baru bisa kita masuk ke data, quantification data, biar kita bisa lihat datanya. Kayak tadi, diurutin lagi berdasarkan well. Jadi yang bagian well kita klik. Atau berdasarkan sampel, maunya berdasarkan sampel apa well? Kalau sampel kan kita kasih nama, jelas kan? Dan ini saya urutkan berdasarkan sampel, berarti dari NPC sampai sampel 1, 2, 3 sama ada urutan gitu. Tapi kalau mau berdasarkan well, silakan. Masuk di A1, NPC memang harus negatif. Kalau di sini NPC-nya harus negatif. Karena cuma diisi saline, free water, arena free water. Terus B01-nya, untuk sci-fi-nya, internal control-nya bagus. Rocks-nya muncul di kurang dari 40. Berarti kalau di kit-nya Sansur itu masih dinyatakan presumptif sebenarnya. Jadi nggak bisa diambil kesimpulan, tapi kemungkinan positif. Maka dari itu biasanya dia minta di retest. Jadi harus dua-duanya, kalau setahu saya harus dua-duanya. Jadi R1AB-nya ada, N-nya juga harus ada. Jadi dua-duanya harus ada hadir kalau untuk mengambil kesimpulan. Terus selanjutnya kita lihat di OC1, ini rock-nya hadir, sci-fi-nya hadir, sama, palm-nya nggak ada. Ini juga untuk yang di D01, palm-nya hadir, sci-fi-nya hadir, tapi rock-nya nggak. R1AB-nya hadir, berarti dinyatakan masih presumptif. Kalau di sensor itu farm-nya hadir aja masih bisa dinyatakan positif. Tapi kalau N-nya saja, N engine-nya saja nggak bisa. Terus masuk di E01. Ini sci-fi dan rock-nya. Ini nggak bisa diambil kesimpulan. Nanti contoh di G01 hadir semuanya. Berarti dia dinyatakan positif. Dan nilai cycle ini contoh ya. Nilai cycle kalau dia naik di awal, dia posisi naik di awal, berarti viral load-nya tinggi. Tapi kita nggak bisa bilang, kira-kira load-nya sekian dari nilai RFU-nya nggak. Walaupun nilai RFU berbanding lurus, misalkan di sini, kira-kira nilai RFU-nya di 2×10³. Oh, kira-kira berarti sekitar 2000 ya, gitu. Nggak bisa. Karena kita nggak pakai standar larutan standar yang memang untuk yang ada DNA-nya. Jadi kita bikin dilusi berseri. Baru bisa kita hitung viral load-nya. Cuma paling nggak kita bisa ngira-ngira, oh, kalau dia naik di sini berarti cukup banyak template-nya atau cukup banyak si virusnya di awal. Jadi nggak membingungkan kalau kita udah lewat dari 40 kan cukup membingungkan ya sebenarnya maksudnya mana dia kita golongan negatif atau enggak. Kalau lewat dari 40 grafiknya sigmoid tadi yang saya bilang kalau dia banyak virusnya banyak pasti dia naik di siklus pertama, siklus yang paling awal, yang paling awal dia pasti naik. Makin banyak virusnya,
makin cepat naik dia grafik. Makin semakin sedikit dia mungkin makin lambat naiknya di belakang. Nah, kalau lebih dari 40 dan sampai 45 kemungkinannya tadi kemungkinannya lebih condong ke positif. Maka dari itu harusnya di PCR ulang atau di swab ulang supaya mungkin kan karena ada kemungkinan orang yang ngambil swab itu kan enggak pas. Ya kan? Ada yang dia cuman nyampe sebelum nyampe masuk dia udah pasiennya udah kabur gitu kan, jadi ya udahlah dia masukin aja, atau dia masukinnya nggak terlalu dalam, kurang gitu, akhirnya nggak tepat pada posisi virus itu numpuk di situ, akhirnya nggak dapat. Ketika dia nggak dapat semuanya pas dia ekstraksi, ya mungkin keluar sedikit-sedikit itu kayak gitu, atau memang dia infeksinya belum parah, jadi kemungkinannya ke situ. Gimana, ada yang perlu ditanyain nggak? Jelas nggak kira-kira? Poin utamanya adalah grafik yang berbentuk sigmoid. Penilaian harus dinilai dari kontrol positif dulu dan negatif. Ketika aja kontrol positif negatifnya bagus, silakan lanjutkan ke sampel. Mau sampelnya invalid, mau sampel apa, tetap bisa dinilai. Tapi kalau kontrol positif sama negatifnya udah berantakan, jangan pernah lanjutkan diagnosanya. Gimana? Cukup? Kita tutup ya. Ini contoh aja. Ada banyak sebenarnya contoh. Kalau kita buka gini-gini juga. Yang poin utamanya bagus. Kalau enggak, ya enggak. Berarti ngulang semua. Ngulang semua. Maka dari itu, teknik lab-nya copy-pasting terutama ya. Iya, harus di... memang itu harus tempatnya juga ini ya. Tempatnya ini lari ke sana, lari ke sini. Ya, tadi kan katanya kita juga berdiri kan, kalau biasanya di biosafety kan. Tangannya nggak apa-apa. Iya, jadi nggak gemeter-gemeter amat. Gimana? Cukup? Ini mau disudahin apa? Terima kasih.
untuk pertandingnya kita sudahi sampai di sini. Apabila ada pertanyaan tadi sudah dijawab oleh Mbak Riri dari Dokter Lucifer ya. Ada pertanyaan lagi Mbak Riri? Mbak Riri dan Pak Fajar, ini ada pertanyaan lagi. Mohon dibantu jawab. Mungkin bisa saya bacain ya. Ya, dengan Bu Intan ya, secara kontrol negatif dan positif baik. Dan bias dilanjutkan untuk pembacaan, apakah berarti di semua keuangan juga harus baik grafiknya? Bagaimana jika salah satu gen atau warna tidak baik grafik kontrolnya, apakah bisa dilanjutkan? Nah, jadi sebenarnya untuk kontrol itu adalah titik utama kita menilai suatu percobaan atau diagnosa saat ini kan. Kontrol positif itu harus disyaratkan harus keluar semuanya grafiknya dengan grafik yang baik. Jadi grafiknya utamanya adalah bentuknya harus sigmoid. Utamanya untuk grafik kontrol positif harus sigmoid. Kalau untuk kontrol negatif karena isinya hanya RNA free water, terus nggak ada template apapun, maka harus tidak terdeteksi atau grafiknya lurus. Jadi kontrol positif bagus, kontrol negatif bagus, baru bisa dilanjutkan ke pemeriksaan ke sampel. Jika sampel bagus, tapi kontrol negatifnya grafiknya rusak, baiknya jangan dilanjutkan karena ada kemungkinan secara reaksi semuanya nggak ada apa nggak baik karena kita acuannya lebih ke kontrol dulu untuk penilaian sampel. Nah, walaupun misalkan kita dapat kontrol positifnya bagus, kontrol negatif bagus, habis itu kita ketemu grafik sampel yang kurang bagus. Tapi paling hanya beberapa, tapi bisa paling tidak masih bisa kita ambil kesimpulan untuk sampel-sampel yang lain. Mungkin untuk sampel tersebut ada yang syaratnya harus karena invalid harus diulang, terus karena grafiknya membentuk drift kayak semacam regresi linear itu terjadi reaksi yang nggak bagus, ada degradasi slope di dalamnya, kemungkinan rusak, jadi harus kita re-PCR atau kita mixing ulang, habis itu kita PCR ulang. Apakah cukup menjawab, Bu Intan? Maaf, Pak Fajar, bisa ya dengar suara saya? Iya. Enggak, kalau nggak salah tadi bisa dengar suara saya? Iya, kedengaran. Iya, kalau nggak salah tadi kan dari grafik hasil kan yang satu positif positif. Salah, negatif kontrolnya kan malah positif ya? Iya. Iya, tadi kan ada dua line kan, yang kanan dan yang kiri. Yang kiri kalau nggak salah nggak valid semuanya karena negatif kontrolnya terkontaminasi kalau nggak salah ya. Betul. Kemudian yang satunya tadi kan masih bisa dibaca karena positif sama negatif kontrolnya itu baik. Cuma kalau nggak salah saya lihat ada beberapa yang warna grafiknya itu dia nggak bagus gitu. Nah, kalau jadi kan karena tadi ada beberapa warna, begitu bukan Pak Fajar? Baik. Cuma kalau nggak salah saya lihat ada beberapa yang warna grafiknya itu dia nggak bagus gitu. Nah, kalau di positif sama negatif kontrolnya. Nah, itu kalau seperti itu, kalau nggak salah kan tadi ada 4 warna apa 5 warna, saya agak lupa. Nah, itu apakah berarti syaratnya untuk bisa membaca dan menginterpretasikan itu harus semua warna grafiknya itu bagus, terpenuhi,
Atau boleh kalau misalkan salah satu enggak, oh berarti ini enggak bisa dibaca gitu. Ya, untuk bisa membaca dan menginterpretasikan itu harus semua warna grafiknya itu bagus, terpenuhi. Atau boleh kalau misalkan salah satu enggak, oh berarti ini enggak bisa dibaca gitu. Ya, untuk bisa membaca dan menginterpretasikan itu harus semua warna grafiknya itu bagus, terpenuhi. Itu boleh kalau misalkan salah satu enggak, obat ini enggak bisa dibaca. Coba saya jawab ya. Ini karena kita ngelihat dari masing-masing kit. Karena yang kita pakai acuannya untuk interpretasi data adalah kit yang kita pakai. Nah, untuk kit yang kita pakai mungkin udah pegang semua ya interpretasinya ya. Kita udah pegang semua ya kitnya, interpretasi datanya. Kita bisa lihat di situ. Jadi untuk beberapa sampel, misalkan dia kalau negatif itu memang harus kontrol negatif ya, bukan negatif sampel negatif ya. Kontrol negatif itu harus tidak ada grafik kurva yang membentuk sigmoid sama sekali. Untuk kontrol positif harus membentuk semuanya karena di situ ada internal kontrolnya, udah masuk di dalamnya, terus ada gen targetnya ada 3, ada RDRP, ada izin sama engine, itu harus terlihat semua. Syaratnya di situ. Kalau kontrol negatif memang harus tidak ada. Terus kalau misalkan salah satu bilangnya kenapa ada dari 3 target itu, kenapa enggak bisa salah satu aja hadir? Maksudnya gitu ya, Mbak Intan ya. Mungkin hadir. maksudnya di dari 3 target gen tadi, misalkan salah satu kok grafik kontrolnya nggak bagus gitu, yang misalkan positif kontrolnya tuh tidak memenuhi sigmoid gitu. Nah, apakah itu bisa dilanjutkan untuk dibaca ataukah memang berarti diulang lagi dari awal gitu? Oh, kontrolnya nggak bagus gitu. Yang berarti kita lihat dari kasus yang tadi ya. Tidak memenuhi sigmoid. Ya. Nah, apakah itu bisa dilanjutkan untuk dibaca ataukah memang berarti diulang lagi dari awal? Kasus yang kita periksa tadi, kita coba ya tadi ya. Iya, yang tadi Mas. Tadi itu sebenarnya tidak bisa kita ambil kesimpulan. Cuma kita ambil seolah-olah aja. Karena kan kita nyoba kalau kontrol positif sebenarnya syaratnya seperti ini. Kontrol negatif ya, yang tadi. Kalau yang tadi kita nggak bisa ambil kesimpulan sebenarnya. Aslinya kita ambil seolah-olah aja. Harus kita ulang semuanya. Aslinya harus kita ulang semuanya. Gak bisa kita ambil kesimpulan. Karena kontrol negatifnya muncul, kontrol positifnya ada yang tidak muncul. Berarti kan secara keseluruhan, kita bisa menilai secara keseluruhan reaksi yang kita buat itu ada kerusakan atau gangguan. Seperti itu. Jadi kita gak bisa lanjutkan. Harus diri PCR atau kalau belum berhasil juga hasilnya, harus di re-ekstraksi. Kita ulang ekstraksinya. Seperti itu. Berarti kalau yang seperti contoh kasus tadi, diulang dari awal mixing gitu ya, Mas ya. Terima kasih banyak, Mas Fajar. Gimana? Berarti kalau yang seperti contoh kasus tadi, diulang dari awal mixing gitu ya, Mas ya. Terima kasih banyak, Mas Fajar. Iya. Iya, sama-sama. Mbak Hilya. Sepertinya udah ya. Ini udah tinggal 2 partisipannya. Sepertinya udah. Ya, sudah tinggal. Baik, Bu Intan, terima kasih untuk partisipasinya. Kebetulan sudah selesai trainingnya. Udah terjawab Bu pertanyaannya? Terima kasih untuk partisipasinya. Kebetulan sudah selesai trainingnya. Suaranya gemar. Udah terjawab Bu pertanyaannya? Ya, silakan Bu. Ya, baik. Assalamualaikum.